Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Asia Lovers dan Itinglicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di Ting Ting TV. Selamat siang dan selamat berehat ya guys. Menemani rehat kalian tentunya Ting Ting TV akan menyuguhkan kabar-kabar terbaru terupdate seputar Ayu Ting Ting. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar selanjutnya. Baiklah guys, kabar terbaru di siang ini tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian, yakni datangnya dari Instastory Syahir Syekh ya. Di mana Syahir Syekh memposting foto kedua orang tuanya di Instastory-nya. Dan tidak lupa Syahir Syekh pun menuliskan sebuah caption, yakni terima kasih telah memimpin contohnya, terima kasih telah menanamkan pada kami kode moral dan nilai yang tepat. Pagar happy birthday papa. Wah, ternyata Syahir Syekh menuliskan caption untuk kado kepada ayahnya ya, kado untuk diberikan kepada ayahnya, yakni kata-kata yang bijak. Dan yang jadi fokus perhatian kita ya, caption yang ditulis oleh Syahir Syekh di Instastory-nya langsung gercep di like oleh yayangnya, yakni Ayu Ting Ting. Wah, ini merupakan sinyal yang baik ya buat kita para fans, karena Ayu Ting Ting menyukai postingan daripada Syahir Syekh yang memposting postingan kedua orang tuanya. Dan ada para fans yang menuliskan komentar ya, diantaranya ada Indah Dia 90, pagar happy birthday papa udah di like sama Neng Cantik. Dan ada Hidayati underscore Nur, ia menuliskan sebuah caption, kasih love oleh menantu jauh, semoga sehat selalu Tuan Syekh. Itu adalah beberapa komentar daripada para sahabat dan para fans tentunya yang menyukai pasangan ini ya. Kita doakan saja semoga Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh segera bertemu dan segera bersatu kembali. Dan moga cepat publis ya. Amin amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Ting Ting TV. Sekian, terima kasih.